Unless I say so, ain't your Bobby no. Up to the dream house, Stargate Hills now. How much do you like this? Welcome to my bedroom, hallway, go down. Stairs got permission. Come on. I could take myself on a dinner date. Buy myself diamonds and the champagne. Order 5 courses and chocolate cake. Acting like I can when I want a man. Acting like I can, but I don't end. I do my own thing and watch me dance. Not your Barbie girl. I'm living in my own world. I am plastic. Call me classic. You can't touch me there. You can't touch my body unless I say so. Ain't your Bobby, no. I'm my own boss. I'm reminding you often something that you just can't get. Words don't tempt me. Trying to break me in this heels. I ain't trying to trim, no. I can take myself on a dinner date. Buy myself diamonds and the champagne. Order 5 courses, then chocolate cake. Acting like I can when I want a man. Acting like I care, but I don't end. I do my own thing, yeah, watch me dance. Not your Bobby girl. I'm living in my own world. I am plastic. Call me classic. You can't touch me then. You can't touch my body unless I say so. Hey! Wanna put me in a box? You ain't gonna talk to me like that. You better say no, 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 no. I'm not your Barbie, no, no. Hey, hey, I'm not your Barbie, no. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Berjumpa kembali kita dalam acara rutin kita, yaitu Zoomergency, di mana Zoomergency hari ini adalah episode yang ke-40. Luar biasa. Artinya sudah 40 minggu kita bersama dalam acara Zoomergency ini. Kita bertemu setiap hari Jumat sore pukul 16 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan teman-teman yang di Indonesia Timur mungkin sekarang sudah menjelang malam ya, karena sudah pukul 18. Senang sekali rasanya hari ini kita mengadakan acara yang sama. Dan yang luar biasa, hari ini kita akan bersama dengan pakar emergency dan disaster, sekaligus guru saya ini. Ada Ibu Profesor Dr. Randa Fatma Lestari, MSc PhD. Apa kabar, Prof? Halo, Prof. Fatma, apakah mendengar suara saya? Selamat sore, Prof. Baik teman-teman, kita sudah ada kurang lebih 1.000 orang yang mendaftar hari ini. Ini luar biasa. Oh ya, maaf Prof, belum dijadikan co-host ya. Silakan Prof. Ya, baik, diambil. Ya, assalamualaikum. Baik. Silakan ngomong ke Pak. Sebentar. Baik teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa luar biasa sekali hari ini, dan juga mungkin saya sampaikan ke Prof, ini luar biasa karena Prof Fatma yang menjadi narasumber. Saat ini kita ada 1.063 orang yang mendaftar, dan 47% berasal dari rumah sakit, kemudian 8,2% dari puskesmas, 11,8%-nya dari perusahaan atau industri, 12,1% dari perguruan tinggi, dan sisanya 16%. Ini luar biasa sekali antusias teman-teman. Dan perlu saya sampaikan bahwa selain di ruang Zoom, sebagian peserta juga ada di ruang YouTube, karena kita mengadakan live streaming di Pro Emergency TV channel. Dan perlu saya sampaikan, Prof, latar belakang profesi teman-teman yang hadir saat ini yang mendaftar di Zoomergency 40 ini, 69,1% adalah perawat, kemudian sisanya ada dokter, bidan, dosen, mahasiswa, relawan, dan sebagainya. Dan saya ingatkan kepada teman-teman, kami membagikan souvenir 5 tumbler yang istimewa dari Pro Emergency. Tentunya teman-teman harus membuat rangkuman singkat yang teman-teman tulis di kolom komentar Instagram pro_emergency setelah acaranya berakhir. Dan 5 rangkuman terbaik
akan kami kirimkan tumbler ke rumah Anda. Ya, saya kira karena waktu kita tidak panjang, Prof, kita akan presentasi sampai pukul 17, kemudian kita akan diskusi sampai 17.30. Jadi sebelum kita mulai presentasi, saya perkenalkan Prof. Fatma. Perlu saya sampaikan, Prof. Fatma ini adalah guru saya. Saya pernah belajar di FKM UI, dok. Saat itu saya di D3 Keselamatan Kerja. Jadi barangkali dulu Prof ingat salah satu yang mahasiswa bandel saya ketika belajar di FKM. Dan salah satu dosen favorit saya adalah Prof Fatma ini. Kalau tidak salah Prof menyampaikan tentang materi toksikologi industri ya Prof ya. Ini adalah profil singkat dari Prof. Fatma. Saat ini adalah sebagai Kepala Disaster Risk Reduction di Universitas Indonesia. Itu bagian pengurangan risiko bencana. Dan beliau juga pendidikan yang luar biasa, meraih gelar PhD di Sydney, Australia, dan meraih gelar profesor di Universitas Indonesia. Luar biasa. Dan materi hari ini adalah materi yang luar biasa, yaitu Emergency Response and Crisis Management. Ini merupakan materi yang cukup terkait dengan materi sebelumnya, karena kita mengadakan serial webinar untuk disaster management, di mana di Zoom Emergency 38 kita bersama dengan Ketua IMTID membahas putar disaster management secara umum. Kemudian kemarin masih dari IMTID membahas putar pentahelix kebencanaan, dan saya sekarang lebih spesifik untuk emergency and crisis management-nya dari Profesor Fatma. Baik Prof, saya persilahkan untuk presentasi, dan teman-teman bagi yang ingin bertanya silahkan dipersiapkan pertanyaannya. Untuk pertanyaan bisa langsung maupun ditulis di kolom komentar atau di kolom chat bagi yang di ruang Zoom. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Senang selamat sekali sore bisa bersama Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Jaja juga atas undangannya dan acaranya yang luar biasa ini. Ini mohon maaf masih di kampus lagi ada acara belum, tapi sebentar lagi sudah selesai. Saya mohon bantuan untuk panitia bisa memutarkan video saya terlebih dahulu mungkin. Silakan. Mohon izin Pak Jajat ya. Siap, sudah siap, ada siap. Di panitia. Ya. Pak Samsu ya, Pak Samsu. Ya. Sambil saya persiapkan Prof pengantar dulu mungkin. Siap. Monggo, monggo. Apakah dari panitia bisa menayangkan? Sudah dapat ya, Pak? Sebentar, Prof. Saya koordinasi dengan Pak Samsu, Prof. Atau boleh dikirim misalnya? Saya kirim ulang ya. Kemarin saya sudah bilang minta tolong dibantu tayangkan, tapi belum disampaikan ya. Sebentar, Prof. Saya cari.
Sepertinya belum dikirim, Prof, dari Pak Samsu. Apakah bisa dikirim linknya, Prof? Biar saya download dulu. Sudah, saya kirim ke Bapak link video saya. Oke. Dan juga PowerPoint saya. Siap-siap. Terima kasih, Pak Jajat. Mohon maaf nih, Pak, jadi merepotkan. Enggak. Saya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Fatma Lestari. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai emergency dan disaster management. Agenda hari ini adalah latar belakang dan prinsip manajemen bencana, sistem manajemen insiden, sistem komando insiden, emergency operation center, simulation exercise, dan tabletop exercise. Tujuan sesi kali ini adalah memahami latar belakang dan prinsip manajemen bencana dan kedaruratan, memahami tentang incident management system, memahami tentang incident command system, memahami struktur organisasi ICS. Apa saja permasalahan yang mungkin terjadi pada saat keadaan darurat, permasalahan kepemimpinan, permasalahan koordinasi, permasalahan integrasi, kekurangan sumber daya, lemahnya perencanaan, dan kurangnya dukungan media. Sejarah insiden command system dikembangkan pada tahun 1970-an setelah kejadian California, kerusakan properti mencapai jutaan dolar dan banyak korban jiwa, meninggal, dan cedera. Problem selama response adalah response tidak efektif, manajemen insiden yang tidak memadai. Siklus manajemen keadaan darurat dan bencana meliputi seluruh kegiatan yang meliputi aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana, mempertahankan keberlangsungan bisnis, serta pemulihan akibat insiden yang mengancam jiwa, aset, operasi, dan informasi. Siklus manajemen keadaan darurat dan bencana disajikan pada gambar berikut. Regulasi dan standar terkait emergency management meliputi standar nasional dan internasional. Berikut ini adalah standar nasional terkait emergency response dan crisis management. Berikut ini adalah regulasi dan standar internasional terkait emergency dan crisis management. Prinsip dalam manajemen bencana harus bersifat komprehensif, progresif, berbasis risiko, integrasi, kolaborasi, koordinasi, fleksibel, dan profesional. Sistem manajemen insiden merupakan sistem manajemen yang digunakan untuk mengelola insiden atau acara atau event dalam skala kecil maupun besar. Sistem manajemen insiden secara efektif menanggulangi seluruh keadaan darurat meliputi bencana alam, kebakaran, ledakan maupun oil spill serta COVID-19. Sistem manajemen insiden merupakan kombinasi dari komunikasi, peralatan, fasilitas, personil, dan prosedur. Incident Command System atau Sistem Pemandu Insiden adalah kerangka kerja Incident Management System yang merupakan fondasi dan kombinasi dari komunikasi, peralatan, prosedur, fasilitas, dan personil. Di bawah kepengelolaan Command yang merupakan struktur fungsional yang terdiri dari Operation, Planning, Logistik, Finance, atau Admin. Aplikasi ICS pada kecelakaan besar antara lain digunakan pada kejadian sebagai berikut. Kita mulai dengan Incident Command System, merupakan 5 fungsi dalam manajemen ICS yang terdiri dari Operation, Planning, Logistik, dan juga Finance atau Admin. General Staff merupakan pendelegasian peran dan tanggung jawab secara fungsional. Struktur organisasi ICS bersifat modular. Command Staff memberikan informasi terkait insiden, keselamatan, dan penghubung ke semua organisasi terkait. Command Staff terdiri dari Public Information Officer, Safety Officer, dan Liaison Officer. Command Staff dapat ditambah jika diperlukan menjadi sebagai berikut. Bisa ditambah Legal Officer, Intelligence atau Security Officer, dan juga Human Resource Officer.
Peran dan tanggung jawab the leaders adalah incident command, commander menentukan incident, objektif, strategi, dan prioritas. Sebagai pemimpin dalam mengelola response incident, operation adalah the doers, menentukan tindakan taktis dan sumber daya untuk mencapai tujuan incident. Mengarahkan response incident secara taktis. Planning adalah the thinkers, mengumpulkan dan menganalisis informasi dan data. Logistik adalah the getters, menyediakan sumber daya dan jasa yang diperlukan. Finance atau administration adalah the payers, menyiapkan pembiayaan, klaim, dan kompensasi. Saya mulai dengan incident commander dan command staff. Incident commanders adalah seseorang dengan kualifikasi tinggi dan terlatih untuk memimpin response. Penggantian incident commanders dimungkinkan ketika terjadi perubahan menjadi lebih kompleks dan harus ada transfer of command, dan IC merupakan posisi pertama yang harus ditentukan ketika membentuk ICS. Command staff terdiri dari public information officer yang bertanggung jawab berkomunikasi dengan media dan publik. Safety officer memberikan saran terkait aspek K3, dan liaison officer merupakan kontak utama bagi semua organisasi di luar perusahaan. Selanjutnya adalah general staff. General staff operation, bagian operation mengarahkan response insiden serta tindakan taktis untuk mencapai tujuan insiden. Planning, logistik, dan juga finance atau admin diaktivasi untuk mendukung incident response. Sebutan dalam struktur ICS adalah sebagai berikut. Incident commander disebut sebagai incident commander. Wakilnya kita sebut sebagai deputy. Demikian pula untuk posisi lainnya. Operation section mengarahkan response incident serta tindakan taktis untuk mencapai tujuan incident. Operation section dapat berkembang sesuai kebutuhan insiden, mulai dari single resources, task forces, strike team. Task force adalah kombinasi dari single resources, strike team serupa seperti task force dengan peralatan yang sama. Planning section mengumpulkan data dan informasi, menganalisis dan mengkomunikasikan data dan informasi, menjaga display, situation status, dan menyusun incident action plan. Resources dan Situation Unit bertanggung jawab untuk semua aktivitas check-in dan mengumpulkan dan analisis data dan informasi terkini terkait insiden. Terdapat pula Documentation Unit dan Demobilisasi Unit yang bertugas membuat kopi dokumen termasuk Incident Action Plan, dan juga ketika Demobilisation Unit ketika insiden sudah selesai dan terkendali mengembalikan semua sumber daya yang telah digunakan. Technical Specialist dapat diperoleh untuk memberikan saran dan masukan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya untuk mendukung operasional insiden. Contohnya adalah ahli modeling, ahli kesehatan masyarakat, teknik sipil, teknik kimia, dan juga spesialis lingkungan. Logistik section. Logistik section memberikan dukungan sumber daya dan jasa yang diperlukan, membantu menyusun incident action plan, dan mengelola personil dan sumber daya yang diperlukan terkait insiden. Communication dan Medical Unit. Communication Unit menyiapkan perencanaan komunikasi, menyediakan sistem komunikasi. Medical Unit mengembangkan medical plan, menyiapkan first aid dan medical treatment bagi korban insiden, serta menyiapkan prosedur jika terjadi major medical emergency. Food and Supply Unit. Food Unit menyediakan konsumsi dan minuman bagi personil yang terlibat selama insiden. Supply Unit bertanggung jawab mengelola supply yang terkait insiden. Facilities dan Ground Support Unit. Facilities Unit menyediakan fasilitas terkait insiden. Ground Support Unit menyiapkan transportasi plan. Finance atau Admin Section melakukan monitoring pembiayaan dan administrasi terkait pembelian selama insiden. Time Unit dan Procurement Unit merupakan Time Unit adalah timekeeper untuk personil dan peralatan. Procurement Unit melakukan negosiasi dan kontrak dengan supplier. Compensation, Claims, dan Cost Unit. Compensation dan Claims Unit mengelola klaim terkait cedera maupun kerusakan aset. Cost Unit mengelola data pembiayaan, estimasi biaya, dan cost savings. Emergency Operation Center, lokasi terpusat sementara atau permanen, tempat IMT berkumpul untuk mengelola respons, nama bervariasi, bisa EOC, PH, EOC, ataupun Situation Room. Simulation Exercise. Exercise adalah bentuk latihan, training, monitoring, atau evaluasi kemampuan meliputi simulasi bencana, di mana terdapat respons yang disimulasikan berdasarkan WHO Guide 2016. Sedangkan simulasi adalah sebuah kegiatan untuk menguji prosedur dan kesiapsiagaan serta kebutuhan untuk respon suatu bencana. Mengapa penting untuk menguji dan meningkatkan kesiapsiagaan? Merupakan bagian penting dalam program kesiapsiagaan bencana kesehatan masyarakat.
siklusnya adalah sebagai berikut yang dimulai dengan risk analysis dan planning, organizing, training dan equipment, serta exercising, evaluating, dan corrective action. Jenis-jenis exercise dapat berupa discussion-based exercise, yaitu yang kita sebut sebagai tabletop exercise. Operation-based exercise, drill functional, dan juga field atau full-scale exercise. Sehingga terdapat 4 jenis exercise type dalam simulation exercise management. Tabletop exercise adalah diskusi yang difasilitasi untuk suatu situasi keadaan darurat atau bencana. Bersifat informal, tidak memerlukan peralatan, tidak ada sumber daya yang dideploy, dan tidak terbatas waktu. Drill adalah latihan yang terkoordinir dan terarah, digunakan untuk menguji salah satu fungsi spesifik atau operasional, menggunakan peralatan dan perlengkapan yang tersedia, menguji fungsi tertentu secara berulang. Functional exercise atau FX adalah latihan interaktif untuk menguji kemampuan respons organisasi terhadap keadaan darurat, menguji beberapa fungsi dan rencana operasi serta respons terkoordinir. Field atau full-scale exercise mensimulasikan kejadian bencana seperti kejadian nyata untuk mengevaluasi kapasitas operasional respon bencana dengan kondisi nyata deployment, tim-tim tanggap darurat, peralatan, dan sumber daya lainnya. Terima kasih, dengan demikian selesai sudah sesi emergency dan disaster management. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali pada sesi-sesi lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof, videonya sudah berakhir. Ya baik Pak Jajet, terima kasih. Mungkin kalau ada yang ingin ada pertanyaan kah Pak dari melihat video tadi? Oh belum ya? Belum. Oke, okay. Baik, mungkin boleh dibantu ada file PowerPoint-nya Pak. Pak Jajet, yeah. Apakah sudah terima juga? Mohon maaf ini jadi merepotkan. Siap. Ini Prof, sudah tayang Prof? Sudah tampil Prof? Sudah, ya baik, terima kasih. Ya. Sebagian dari materi ini juga sudah ada di video tadi, jadi saya pikir mungkin kita bisa agak cepat ya Pak Jajet ya. Bisa next slide-nya mohon dibantu. Nah, itu tadi perkenalan sudah disampaikan oleh Pak Jajet. Ya. Oh, suara saya putus-putus. Ya. Nah, ini ada tadi yang sudah kita ketahui ada latar belakang dan beberapa prinsip manajemen bencana yang sangat penting dan juga insiden manajemen sistem dan penerapan sistem komando insiden atau incident command system serta pentingnya emergency operation center. Ya, mungkin ini masih agak rah. Mohon maaf ini masih agak ramai. Dan simulation exercise dan tabletop exercise. Okay, next slide. Tujuannya adalah memahami latar belakang dan prinsip manajemen bencana, memahami tentang incident management system, tentang incident command system, dan juga struktur organisasi incident command system. Okay, next-nya. Oke, kita ketahui bahwa selama pandemi COVID-19 ini kita banyak sekali memperoleh pembelajaran, khususnya bagaimana kita mengelola bencana. Kalau dulu mungkin terpisah ya antara bencana alam dengan pandemi begitu ya, dan bahkan mungkin kita belum terlalu mempersiapkan diri dengan situasi pandemi, yaitu bencana yang disebabkan karena wabah gitu. Ini memberikan kita banyak pelajaran bahwa ternyata konsep-konsep yang ada di kebencanaan ini harus digabungkan dengan emergency untuk public health, gitu, public health emergency, dan sekarang sudah menjadi pandemi. Next slide. Oke, kita ketahui public health emergency adalah sebuah kondisi risiko kesehatan masyarakat di mana merupakan international response, ya, diperlukan international response dan juga hal yang serius untuk dilakukan secara bersama-sama. Dan apalagi sudah menjadi pandemi seperti ini, maka public health emergency ini sudah beralih menjadi bencana internasional. Right?
Jadi kita ketahui bahwa dari video tadi ya ada berbagai permasalahan yang muncul mungkin terjadi pada saat bencana, antara lain permasalahan kemungkinan atau leadership, koordinasi, integrasi sumber daya, dan juga permasalahan lemahnya perencanaan dukungan media. Oke, next slide. Kita ketahui bahwa tadi sejarah insiden command system berawal dari tahun 70-an ketika terjadi kebakaran katastrofik di California yang mencapai jutaan dolar dan banyak korban jiwa meninggal dan cedera. Namun ternyata problem selama respons bukanlah sumber daya yang tidak ada atau tidak tersedia, tetapi lebih kepada respons yang tidak efektif, di mana manajemen insiden yang tidak memadai. Jadi bukan saja di sana dari sisi infrastruktur dan juga sumber daya sudah sangat banyak, namun karena respons yang tidak efektif, maka menjadi manajemen respons yang tidak memadai. Okay, next slide. Kita ketahui bahwa siklus manajemen bencana merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana, mempertahankan keberlangsungan bisnis, dan pemulihan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau saya menekankan bahwa pencegahan itu jauh-jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan kalau kita harus melakukan respon dan seterusnya. Jadi kalau saya boleh sarankan bahwa emergency response dan crisis management ini, titik awalnya adalah di pencegahan. Ya, misalnya seperti pandemi COVID-19 ini, ketika harus melakukan treatment, tentu biayanya jauh lebih besar dibandingkan kalau pencegahan penularan. Demikian pula misalnya keadaan emergency lainnya. Jadi misalnya kebakaran. Nah, ketika kita tidak berharap bahwa pengetahuan emergency response ini harus kita terapkan, tetapi kita justru tarik ke depan, yaitu pada pencegahan. Mitigasi adalah berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko. Ini juga kita siapkan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita mengatakan bahwa pencegahan mahal, misalnya sebelum mencegah kebakaran, kita bisa mendeteksi kebakaran secara dini, mendeteksi kebocoran, dan seterusnya, sehingga terjadi keadaan darurat yang besar. Nah, ini menurut saya pencegahan jauh-jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan kalau kita harus melakukan respons tersebut. Namun demikian, tetap kita harus melakukan persiapan, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana. Di dalam dunia, nextnya lagi, regulasi dan standar yang terkait dengan keadaan darurat dan juga bencana antara lain adalah sebagai berikut, next slide, baik standar nasional maupun internasional, terkait dengan B3, program kedaruratan B3, ini ada Permen LHK nomor P74, dan kemudian berkaitan dengan karantina kesehatan ada Undang-Undang nomor 6 2018 dan Undang-Undang 24 2007 tentang penanggulangan bencana serta peraturan-peraturan lainnya misalnya Permenkes nomor 19 tahun 2016 tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPGDT. Jadi adanya persyaratan emergency response dalam PP50 yang tertuang di dalam sistem manajemen K3. Kemudian ada juga di sektor migas, ini PTK 005 tahun 2018 tentang pengelolaan K3LL kegiatan hulu migas, di mana di dalamnya mewajibkan tentang perusahaan K3S mensubmit emergency response plan, crisis management, dan juga business continuity management.
Ya, baik. Saya lanjutkan kembali. Ini adalah beberapa regulasi dan standar terkait RPN. Oke, okay, next slide. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Jelas, Prof. Yeah. Oh, baik. Ya, next slide. Ya, sedangkan di dalam beberapa peraturan lain dan standar juga tercantum di dalamnya, di antara lain ini adalah di PP 50. Di mana di elemen 6 ini ada keamanan bekerja berdasarkan SMK3 dan ada beberapa poin-poin di sini, yaitu kesiapan untuk menangani keadaan darurat, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rencana dan pemulihan keadaan darurat. Next slide. Jadi kita lihat bahwa di sini terdapat berbagai persyaratan yang disyaratkan di elemen ke-6 ini. Antara lain ada identifikasi dan prosedur keadaan darurat tersedia, peralatan juga dan sarana serta prosedur, pekerja memperoleh pelatihan, dan ditetapkan adanya petugas penanganan keadaan emergensi, serta instruksi dan prosedur keadaan darurat, serta peralatan dan sistem bahaya disediakan dan diuji, serta jenis dan jumlah penempatan alat keadaan darurat sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Okay, next slide. Demikian pula untuk di elemen lainnya, yaitu untuk evaluasi P3K, serta petugas P3K yang telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan. Nextnya lagi, di elemen 6.9 terkait dengan rencana dan pemulihan keadaan darurat, yaitu adanya prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja, sarana, dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah keadaan darurat. Oke, okay, next slide. Di dalam persyaratan emergency response dalam ISO 45001, ada elemen tentang emergency preparedness dan response yang tertuang di dalamnya. Next lagi, di mana di dalamnya sudah ada kriteria bahwa organisasi harus membuat, mengimplementasikan dan menjaga proses yang diperlukan untuk mempersiapkan keadaan darurat. Termasuk di dalamnya ada perencanaannya, ada trainingnya, ada testing dan exercise, serta pengujian kinerjanya. Next slide. Di dalam masih di dalam ISO 45001 juga termasuk di dalamnya bagaimana mengkomunikasikan ya terhadap pekerja dan juga mengkomunikasi kepada kontraktor, visitors atau pengunjung, bekerja sama dengan emergency response services dan government authorities dan juga local community jika diperlukan. Oke, okay, dan juga ada perencanaannya. Nah, di dalam ISO 22320 ini yang terbaru sebetulnya ada 2018, ini juga diatur tentang requirement atau persyaratan untuk incident response. Next slide. Di mana di dalamnya ada beberapa poin-poin penting, yaitu terkait dengan persyaratan komando dan kendali, persyaratan operasional, dan juga persyaratan kooperasi dan koordinasi. Next slide. Dengan mempertimbangkan berbagai hal. Next slide lagi. Yaitu ada persyaratan minimum untuk response incident, termasuk command and control, serta operational information, cooperation, dan coordination. Termasuk di dalamnya bagaimana apa saja yang harus tercantum di dalam prosedur dan struktur. Next lagi, persyaratan komando dan kendali antara lain ada penetapan dan merevisi sasaran dan tujuan, kemudian menetapkan peran dan tanggung jawab serta hubungan, menetapkan aturan keterbatasan dan jadwal, memastikan kepatuhan terhadap legal dan proteksi terhadap liability, serta pemantauan, pengkajian, dan pelaporan situasi dan perkembangan, atau situation report. Next slide. Prinsip dalam manajemen bencana tadi kita ketahui bahwa sifatnya harus komprehensif, progresif, berbasis risiko, terintegrasi, kolaborasi, koordinasi, dan fleksibel, namun bersifat fleksibel dan sifat profesional. Next slide. Kita ketahui bahwa kita memerlukan incident management system untuk bisa mengelola insiden, baik skala kecil maupun besar. Agar tidak terjadi chaos seperti ini, misalnya ada berbagai kejadian keadaan darurat. Next lagi. Nah, dengan menggunakan incident management system, semuanya bisa menjadi teratur, yang merupakan kombinasi dari komunikasi, peralatan, prosedur, personil, dan juga fasilitas. Okay, next slide, agar respon tadi menjadi lebih efektif. Nah, untuk dalam kerangka ICS, ini adalah fondasi di dalam pelaksanaan incident management system, agar command bisa dapat dilakukan untuk melakukan operation, training, logistik, dan finance untuk struktur fungsional. Next slide.
Fitur, beberapa fitur kunci antara lain adalah sebagai berikut, ada rentet lantai komando yang jelas, bersifat umum dan jenis, berbagi tugas, dan juga berbasis tujuan. Next slide. Kapan SIS digunakan? Bisa bencana, untuk semua jenis bencana, baik non-alam maupun alam, dan juga event atau acara yang terencana, misalnya acara-acara besar, parade, wisuda, dan lain sebagainya. Okay, next lagi. Tanpa ICS, respon bencana umumnya akuntabilitas rendah, tidak ada kejelasan tanggung jawab siapa dan mana, dan seterusnya. Proses perencanaan juga tidak sistematis. Next slide. Keuntungan implementasi dari ICS adalah keselamatan responder, pencapaian tujuan respon, dan penggunaan sumber daya secara efisien. Okay, next slide. Beberapa contoh aplikasi dari ICS adalah sebagai berikut di beberapa kejadian insiden-insiden besar. Next slide. Okay. Mungkin masuk ke dalam incident command system, ini ada incident commander dan command staff, general staff. Next slide, yang merupakan fungsi-fungsi dari operation, planning, dan juga logistics and finance. Next lagi. Beberapa struktur organisasi ini sifat fleksibel, di mana di bawah command staff itu ada public CIO atau public information officer, safety officer, dan juga liaison officer yang bisa dikembangkan menjadi tambahan legal officer dan juga kebutuhan lainnya disesuaikan. Di bagian fungsi adalah operation, planning, logistik, dan finance. Next slide. Oke, baik Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini sebagai contoh struktur incident management team yang bisa diterapkan seperti ini di perusahaan Bapak-Ibu. Next slide. Next slide. Sedangkan level, tingkatan keadaan darurat ada level 1, 2, dan 3. Level 1 ada keadaan darurat di site atau unit, dan 2 adalah yang terjadi ketika terjadi eskalasi, dan terakhir yang ketiga tertinggi adalah kejadian insiden besar yang mengarah kepada terjadinya krisis di lokasi. Okay, next slide. Apakah suara saya jelas? Prioritas tanggap darurat adalah yang pertama orang, lingkungan, aset, dan reputasi. Oh, berputus-putus ya? Oke, okay, next slide lagi. Berikut adalah contoh peran dan tanggung jawab pembagiannya dari mulai incident leaders, operation, planning, logistik, dan juga finance. Intinya adalah incident commander adalah the leaders, operation adalah the doers yang melakukan response, planning adalah the thinkers, logistik adalah the getters, dan juga finance adalah the payers. Oh, ini ada yang bilang sangat jelas, ada yang bilang putus-putus di sini. Oke, baik, next slide. Berikutnya adalah incident commander. Ini adalah peran pertama yang harus ditetapkan dan juga harus menentukan tujuan. Okay, next slide. Incident commander memiliki tugas dan tanggung jawab dan kualifikasi merupakan untuk memimpin respons dan dapat melakukan transfer of command. Okay, next slide lagi. Ini adalah beberapa contoh incident commander perannya. Next slide lagi. Dan juga command staff. Ada public information officer, safety officer, dan liaison officer dengan tugasnya masing-masing bertanggung jawab kepada incident commander. Khusus untuk safety officer memberikan saran terkait aspek K3. Sedangkan liaison officer merupakan kontak utama bagi semua organisasi di luar perusahaan. Public information officer bertanggung jawab berkomunikasi dengan media dan publik. Next lagi. Untuk operation section. Yeah. Mungkin ini secara garis besar saja. Next-nya lagi, operation section, planning section, logistics section, dan juga finance. Ini merupakan fungsional ya. Operation mengarahkan response incident. Sedangkan yang lainnya diaktivasi untuk mendukung response incident. Next slide. Berikutnya adalah sebutan organizational level pada incident command. Kita sebut sebagai incident commander, wakilnya adalah deputy, dan seterusnya. Oke, okay, next-nya lagi. Berikutnya adalah operation, ini merupakan ujung tombak dalam melakukan response. Oke, okay, next-nya. Secara garis besar, operation ini dapat berupa merupakan mengarahkan respon insiden serta tindakan taktis untuk mencapai tujuan insiden. Oke, okay, next slide lagi. Operation section dapat berkembang sesuai kebutuhan, dapat misalnya ditambah single resources, misalnya helikopter, branch, dapat
jika diperlukan grup ya atau kelompok-kelompok tergantung lokasi dan situasi kebutuhannya. Oke, nextnya lagi mungkin itu dari saya, Bapak Ibu sekalian, ini contoh task force tertentu sesuai dan strike team ya, sesuai kebutuhan medical strike team atau fire strike team dan mission evacuation, dan juga bisa dibagi berdasarkan divisi atau groups. Mungkin itu Bapak Ibu. Oh ya, planning ini adalah untuk merencanakan resources dan situation unit, dekomentasi dan demobilisasi, serta melacak sumber daya yang dibutuhkan. Next lagi. Resources ini bisa mulai dari menyusun incident action plan dan juga memberikan informasi yang terkait untuk dan menyiapkan peta. Documentation unit ini membuat kopi dokumen termasuk incident action plan dan menyusun arsipnya. Demobilisasi unit. Dan apabila diperlukan, technical specialist dapat diusulkan pada dari sisi planning. Next slide. Logistik, ini berkaitan dengan pengadaan, misalnya jika memerlukan dukungan sumber daya dan jasa yang diperlukan, mengelola personil dan sumber daya yang diperlukan terkait insiden. Oke, next slide lagi. Jadi misalnya communication unit, diperlukan sistem komunikasi, disediakan oleh logistik. Diperlukan medical unit, first aid dan medical treatment bagi korban, dan juga medical plan. Next. Jika diperlukan konsumsi dan juga supply terkait order, supply dan peralatan-peralatan terkait, misalnya ada diperlukan konsumsi, diperlukan kendaraan berat, dan juga ambulans, dan ini dikelola oleh bagian logistik. Okay, next. Termasuk juga facilities unit, ground support unit, transportasi, dan juga maintenance fasilitas dan sanitasi. Next slide. Finance ini termasuk adalah yang melakukan monitoring biayaan dan administrasi terkait pembelian selama insiden. Di sini juga ada time unit, timekeeper untuk personil, dan procurement unit untuk melakukan negosiasi dan kontrak dengan supplier. Next-nya lagi. POC diperlukan untuk lokasi terpusat sementara atau permanen untuk mengelola respons insiden. Bisa disebut sebagai EOC, Emergency Operation Center, PHEOC, Public Health Emergency Operation Center, Situation Room, atau Crisis Room. Okay, next slide. Oke, mungkin itu simulation exercise dan berbagai jenisnya. Ini adalah definisi terkait simulasi dan exercise dari WHO. Next slide. Untuk menguji dan meningkatkan kesiapsiagaan dan merupakan bagian penting dalam program kesiapsiagaan. Next slide. Ada jenis-jenisnya, discussion-based exercise, tabletop exercise, kita sebut biasanya. Operation-based exercise, ada drill, ada functional, ada field skill. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatian. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Materinya luar biasa ini. Nah, teman-teman yang mau bertanya, ini masih ada waktu Prof untuk tanya jawab. Monggo. Ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya ditulis di kolom komentar atau kolom chat, dan yang mau bertanya langsung silakan raise hand ya. Nah, saya lihat yang raise hand nih, Bapak Kartolo Pangaribuan. Silakan. Ya, di unmute Pak Kartolo. Mau bertanya langsung? Atau Ibu Nurna Ningsih? Silakan. Ada? Oh, ini yang raise hand, bagaimana ini? Baik Prof, mungkin dari kolom YouTube dulu. Pertanyaannya, apakah sistem yang Prof paparkan sudah diaplikasikan di negara kita, Prof? Yang pertama, yang kedua, bagaimana jika bencananya terjadi di rumah sakit, Prof? Mungkin lokal di rumah sakit, misalnya kebakaran atau gempa. Silakan, Prof. Ya, sebetulnya sama Pak, konsep yang tadi dari comment system bisa digunakan, jadi tinggal settingnya adalah untuk rumah sakit, gitu. Siap. Lalu apakah teraplikasi di negara kita, Prof, secara umum gitu, untuk incident comment system?
Karena seperti kita ketahui, seringkali ketika kejadian bencana sepertinya tidak terorganisir, Prof. Mohon maaf, Pak Jajet, bisa diulang tadi, agak putus-putus. Pertanyaannya, apakah sistem yang Prof. paparkan tadi sudah diaplikasikan di negara kita dalam setiap bencana gitu? Oh, sudah. Untuk emergensi maupun kondisi bencana ini sudah dipakai di beberapa perusahaan. Di beberapa perusahaan, khususnya di sektor migas gitu. Dan juga ya, pertambangan dan lainnya. Lalu untuk bencana alam gimana, Prof? Baik, mungkin suara saya terputus-putus. Sudah juga, Pak, dikombin dengan UN ya, UN Cluster. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Pak Kamarudin nih, masuk di kolom chat Zoom ya. Pak Kamarudin ini HSE Practitioner. Bila bicara emergency response dan crisis management, terdapat unsur incident management team, business continuity team, dan crisis management team. Bagaimana pembagian tugas dan koordinasinya, Prof? Terima kasih. Halo, Prof. Apakah ya, mendengar suara saya? Iya, bisa diulang, Pak. Ya. Hilang. Pertanyaan dari Pak Kamarudin ini. Berbicara emergency response dan crisis management, terdapat unsur incident management team, business continuity team, dan crisis management team. Bagaimana pembagian tugas dan koordinasinya? Demikian, Prof. Halo. Ya, bisa diulang, Pak Jajat, mohon izin. Atau Prof bisa monitor di kolom chat mungkin, Prof, maaf. Oh, yang ini, yang dari Bu Evi ya? Ya, dari Pak Kamarudin, dari Pak Ihsan, ya ada. Pak Kamarudin, ya, IMT. Saya bacakan, Prof, ya, sekali lagi, Prof. Pembagian tugas dan koordinasinya, oh iya. Bagian tugasnya sesuai dengan tadi, planning, operations, maupun logistik. Kalau untuk operations yang mengarahkan pada tacticalnya ya, mengarahkan tim tactical di lapangan untuk response incident. Planning, perencanaan, technical specialist, menentukan perencanaan response, kemudian logistik untuk kebutuhan sumber daya, dan finance untuk kebutuhan biaya. Kurang lebih sama, Pak, seperti itu untuk IMT, BCT, dan juga CMT. Cuma levelnya saja yang berbeda. Kalau IMT, satu level di atas site emergency response team. Kalau business continuity team, fokusnya pada keberlangsungan usaha. Sedangkan crisis management team, atau apabila terjadi eskalasi yang tidak bisa dikendalikan oleh incident management team. Namun untuk crisis management team bisa fokus, misalnya support apa yang diperlukan. Jadi tidak ke arah responsnya lagi, tidak ada, misalnya bisa saja operationnya sudah dikelola oleh di IMT dan juga site emergency response team, tetapi planning, logistik, dan support finance-nya bisa dilakukan oleh crisis management team. Ini apabila tereskalasi di level sampai level 3, begitu ya. Kurang lebih seperti itu, Pak Jaji. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Prof? Sekarang kan sedang ramai di media terkait dengan kemungkinan lonjakan kembali COVID di bulan Desember, Prof. Sehubungan dengan hal tersebut, kira-kira bagaimana manajemen pencegahannya, Prof? Karena sebagaimana kita ketahui, kemarin kita sempat kolaps ya, karena tingginya angka COVID di pertengahan tahun lalu. Mungkin dengan yang Prof sampaikan tadi, seperti apa model pencegahan sehingga kita bisa menghindari kemungkinan lonjakan tersebut? Halo?
Ya. Halo, Prof. Prof masih mute, Prof. Baik, maaf, Duh, pagi hujan. Pak, boleh diulang lagi, Pak, tadi, Pak, nggak kedengeran. Ya. Di media massa sekarang sedang ramai dibicarakan kemungkinan lonjakan kembali COVID drop, terutama dengan varian baru yang lebih menular dan lebih mematikan katanya. Lalu berdasarkan yang Prof sampaikan, kira-kira seperti apa model pencegahannya supaya tidak terjadi bencana pandemi tersebut? Demikian, Prof. Ya, baik, mohon izin, Pak. Kalau untuk pandemi memang pencegahan kan tentunya ya ada beberapa hal yang menggunakan masker 5M ya, ada bilang 6M gitu ya, 5M atau 6M itu plus vaksin ya untuk meningkatkan atau meminimalkan risikonya, meningkatkan imunitas tubuh kita gitu. Dan tentunya juga pengawasan di terhadap traveler ya, mobilitas traveler gitu ya, mobilitas orang, PPKM, ini menurut saya juga cukup efektif, terus pemeriksaan antigen, prokes ya, untuk ketika misalnya harus tetap tatap muka, begitu, harus ketat. Memang kalau kita menghadapi pandemi yang baru, dengan virus yang baru, harus sangat-sangat ketat pencegahannya. Dan ini perlu komitmen bersama, jadi bukan hanya dari sisi government saja, pemerintah saja, dari masyarakat juga perlu partisipasi. Menggunakan masker, ya tetap saja, karena ini belum berakhir ya Bapak-Ibu ya, pandemi COVID-19, prokes, protokol kesehatan, kalau ada kumpul-kumpul, antigen dulu, gitu. Terus kalau mau bepergian, antigen dulu untuk memastikan tidak ada penularan ya, tidak terjadi penularan. Dan Indonesia termasuk yang sukses juga, dinyatakan sukses untuk menurunkan kurva pandemi COVID-19, karena masih banyak negara lain yang masih berjuang untuk menurunkan kurva pandemi ini. Terlepas dari Indonesia, kalau boleh dibilang kan, yang kunci suksesnya salah satunya adalah gotong royong atau partnership yang sangat kuat dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Supaya baik, terima kasih Prof. Jadi, mudah-mudahan nih pandemi tidak mengalami lonjakan lagi sehingga kita bisa tetap beraktivitas ya. Dimana sekarang sudah mulai banyak yang kembali ke kantor, ke sekolah. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya langsung ke Prof. Fatma? Silakan, ada ya. Pak Aryandika ya. Oke, silakan kalau bertanya langsung. Silakan di unmute. Ada Pak Aryandika. Ya, silakan Pak Aryandika di unmute. Selamat sore. Ya, sore, silakan. Silakan Pak Aryandika. Halo. Kenapa ya, menghilang? Baik, Pak Jajat, mohon maaf. Ya, gimana ya. Pak Jajat? Nanti ada pertanyaan langsung, Prof, dari Pak Aryandika, Prof. Monggo, silakan. Silakan Pak Aryandika. Di unmute, dinyalakan videonya. Selamat sore Pak Jajat, selamat sore Bu Profesor Fatma. Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Selamat sore, mohon izin menanyakan, apakah di emergency response team itu harus ada sebagai safety officer atau sebagai ahli K3 umumnya? Terima kasih.
Baik, Prof. Ada pertanyaan dari Pak Aryandika, apakah di setiap event bencana harus selalu ada safety officer yang memiliki kompetensi ahli K3 umum, Prof? Ya, sebaiknya seperti itu. Tapi disyaratkan tidak, Prof, kira-kira di peraturan? Nah, sebaiknya ada. Maaf, Prof, terputus, Prof. Iya, baik. Mohon maaf, ini lagi di kampus, lagi hujan. Mendung. Ya. Jadi, sebaiknya ada, karena ketika akan melakukan respon. Maaf, Prof, suaranya mute. Seharusnya memang ada, karena ketika mau melakukan respon, kemudian ada bahaya-bahaya, termasuk misalnya mau respon kebakaran, termasuk harus mau respon bencana alam, itu kalau tidak ada, maka potensi maupun bahaya dan risiko yang dihadapi para responder tidak tercapture, tidak terakomodir, ya, tidak dikelola dengan baik. Jadi kalau saya rekomendasikan, sebaiknya pada setiap respons itu harus ada ketiganya. Baik, jadi jangan sampai petugas penanggulangan bencananya malah menjadi korban, ya, Prof. Harus ada yang memastikan safety-nya, keamanannya. Iya, Pak, untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Misalnya mau respons COVID-19, kan harus dipastikan bahwa pekerjanya, petugas nakesnya itu memang terlindungi, gitu. Mau respons kebakaran, itu juga harus ada. Kalau belum ada, harus diadap, karena juga banyak bahaya. Baik, demikian Pak Aryandika. Siap, Pak Jajat. Informasinya cukup? Sudah tersampaikan. Siap, cukup. Mungkin. Baik, terima kasih Pak Aryandika. Berikutnya pertanyaan dari Pak Panji Baskoro. Untuk emergency response dalam melakukan tindakan, apakah ada legalitas atau kewenangan secara kompetensi dalam melakukan tindakan? Halo, Prof. Pak Jajat, boleh diulang lagi, Pak? Mohon maaf. Ya. Pada saat kejadian bencana, untuk emergency response-nya, Dok, dalam melakukan tindakan, apakah ada legalitas atau kewenangan secara kompetensi dalam melakukan tindakan? Jadi apakah semua orang boleh melakukan penanganan bencana atau hanya orang tertentu saja terkait dengan legalitas dan kompetensi? Harus ada kompetensi dan juga legalitasnya, Pak. Jadi kan seperti ini harus terlatih, ya. Harus terlatih dan memang memiliki kompetensi, kualifikasi yang sesuai yang dibutuhkan. Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Bertanya langsung ke Prof. Fatma? Silakan raise hand atau tunjuk ke tangan. Tunjukkan tangan, nyalain videonya. Ada? Oke, Pak Suyanto ya, dari Solo ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak Jajat. Koordinasi dengan BPBD bagaimana, Pak, ini? Karena sepertinya konsepnya untuk industri atau untuk pertambangan gitu ya. Kalau BPBD kan untuk masyarakat, komunitas. Itu koordinasinya bagaimana, Pak? Terus kompetensinya apakah mirip-mirip atau beda, karena memang seringkali di lapangan terjadi semacam apa ya, bukan kekacauan, tumpang tindih, sehingga akhirnya teman saya yang di Badan Penanggulangan Bencana itu seringkali mengeluh semuanya diralihkan ke BPBD sekarang ini, sampai ada anak yang hanyut di kali pun untuk BPBD, padahal itu kan seharusnya bukan tugas mereka. Nah, ini apakah koordinasi ataupun ada apa namanya
gray area dan lain-lain, bagaimana penjelasan ini? Saya agak-agak bingung saya tadi menerima penjelasan Prof. Farpan tadi. Terima kasih Pak Jajat. Baik, terima kasih Pak Suyanto dari Solo. Prof, apakah monitor pertanyaannya Prof? Iya Pak, saya monitor tadi. Untuk koordinasi, sebetulnya kalau ini memang perlu saling berkoordinasi gitu. Artinya begini, ketika misalnya melakukan drill, melakukan testing, ini perlu dibangun sambil kita membangun komunikasi, koordinasi, dan juga secara rutin melakukan koordinasi dan komunikasi. Sehingga pada saat kejadian bencana, ini sudah terbangun begitu koordinasi dan komunikasinya tanpa harus menunggu ada bencana begitu. Nah, memang betul Bapak Ibu tadi untuk industri cukup ya kita menggunakan incident command system, kemudian ada IMT, ada timnya IMT, ada site emergency response team begitu. Tetapi untuk penanggulangan yang melibatkan publik atau bencana alam ya misalnya, ini harus ditambah. Jadi incident command system, incident management team, ini tetap bisa digunakan, tetapi harus ditambah karena di situ ada pengelolaan refugee, pengungsi, begitu ya. Sehingga harus dikombin dengan UN cluster yang ada 9 tupoksi itu. Ada tupoksi untuk kesehatan, sosial, kemudian infrastruktur, dalam hal ini misalnya yang merupakan kewenangan dari PUPR begitu, untuk misalnya kalau ada gempa kemudian kewenangannya ada di PUPR. Sementara kalau untuk berkaitan dengan pengungsi ini ada di Kementerian Sosial. Kalau ada risiko kesehatan maka adanya di Kementerian Kesehatan. Jadi harus dikombin antara ICS dengan UN cluster. Ini kalau menurut saya. Begitu. Dan mungkin kalau memang implementasinya di lapangan masih belum optimal ya memang begitu situasi yang terjadi dan permasalahan yang umum terjadi di kebencanaan. Baik, terima kasih Prof. Gimana Pak Suyanto? Baik. Cukup atau ada pertanyaan tambahan? Ya, cukup jelas Pak. Karena dulu ketika belum saya pindah ke Solo, saya di Lampung, Pak Jajat. Jadi ya. Itu sebagai komandan Brigade Siaga Bencana Poltekkes Lampung, jadi mengalami hal-hal seperti itu. Ternyata memang betul, harus koordinasi, masing-masing punya wilayah, dan ternyata memang masih apa namanya perlu dibangun kebersamaan ini. Terima kasih Pak Jajat, terima kasih Prof. Baik, terima kasih Pak Suyanto dari Solo. Ada pertanyaan lagi di kolom chat, Prof. Apa tolak ukur bahwa mitigasi bencana dan DRR atau disaster risk reduction dikatakan berhasil sebelum terjadinya bencana? Ini berarti pencegahan ya dan mitigasi preparedness-nya ya. Ada banyak indikator. Misalnya contohnya kalau di rumah sakit ya. Ini mungkin karena ada beberapa yang dari rumah sakit, itu ada yang disebut dengan Hospital Safety Index. Jadi bagaimana kesiapsiagaan rumah sakit sebelum terjadi bencana. Antara lain misalnya mengidentifikasi potensi bencana yang dihadapi di wilayahnya. Apa bahayanya di situ? Apa ancaman bencananya? Misalnya apakah gempa bumi, apakah banjir, longsor, atau tsunami, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah keselamatan strukturalnya. Secara struktur, kalau misalnya rumah sakit dibangun di wilayah rawan bencana, maka secara struktur harus mengantisipasi hal tersebut. Ada faktor keselamatan yang berkaitan dengan keselamatan gempa. Kemudian secara non-struktural, misalnya contohnya kesiapsiagaan terhadap kalau ada blackout, apakah siap emergency powernya, gensetnya, cukup nggak untuk 3x24 jam? Nah, ada beberapa rumah sakit yang mungkin hanya cukup 1x24 jam atau 2x24 jam. Tapi kita pernah mengalami blackout sampai 3 hari ya waktu itu lebih. Nah, oleh karena itu WHO merekomendasikan 3x24 jam. Ada sistem komunikasi yang harus dibangun, termasuk juga sistem instalasi gas medis.
ini yang terkait dengan non struktural. Komunikasi yang dapat dilakukan misalnya ketika contohnya gempa di Palu, tsunami dan likuifaksi di Palu ya, komunikasi terputus. Nah, ada nggak backup komunikasi? Nah, ini harus disiapkan sebelumnya. Dan komponen yang keempat adalah disaster management committee dan tim. Nah, ini beda ya antara disaster management committee dan tim. Jadi bahwa kalau rumah sakit ini memiliki disaster management team atau tim kesiapsiagaan bencana, selain itu juga diperlukan komite, di mana komite ini terdiri dari lebih satu atau dua divisi. Jadi jangan cuma bahwa urusan kebencanaan ini, emergency dan juga kebencanaan ini, urusannya tim emergency. Tidak, tapi lebih dari itu. Contohnya, keselamatan struktural perlu komitmen dari leadership, perlu pembiayaan, kemudian proteksi kebakaran untuk rumah sakit, juga demikian. Perlu komitmen dari top management. Nah, oleh karena itu, di dalam komponen yang terakhir itu adalah ya disaster management. Itu. Ada empat poin besar itu yang biasanya harus disiapkan oleh rumah sakit, yaitu yang dikenal sebagai Hospital Safety Index. Dan ini diperlukan ketika akan melakukan akreditasi. Pasti akan diminta rumah sakit untuk mensubmit self-assessment hospital safety index-nya, indeks kesiapsiagaan terhadap bencana di rumah sakit. Itu contoh di rumah sakit. Sementara kalau untuk di, misalnya kalau di sektor migas ya, kita bisa tarik untuk, itu tadi kalau indikator-indikatornya empat indikator besar gitu ya. Kalau di sektor migas, kalau misalnya kita ingin tahu apakah sudah siap atau belum, kita bisa mengacu bisa berdasarkan ISO 22320 ataupun bisa menggunakan NFPA 1600. Atau kita juga bisa menggunakan indikator-indikator yang kita kembangkan sendiri. Misalnya, apakah dari sisi infrastrukturnya, dari sisi programnya, kalau NFPA itu ada sekitar checklist-nya itu ada sekitar 150-an ya. Sama seperti Hospital Safety Index juga ada 151 item. Ini juga kurang lebih ada segitu dari NFPA. Apakah ada program koordinatornya? Jadi kalau emergency response ini harus ada koordinatornya yang di-assign untuk mengurus program-program emergency. Kemudian juga ada program komitenya, mulai dari situ. Ada leadership dan commitment dari program manajemennya ya. Kemudian ada dari sisi planning. Jadi ada, kalau aspek besarnya ada 8, program management, planning, perencanaan gitu ya. Kemudian execution, implementasi, exercise dan drill, termasuk juga yang terakhir adalah improvement dan continual improvement. Nah, di dalam aspek-aspek setiap aspek ini itu ada indikator sub-indikator lagi gitu. Tadi seperti misalnya di aspek yang pertama program management itu ada harus ada program koordinatornya, harus ada leadership dan komitmen dari pimpinan, harus ada program komite. Program komite bukan satu orang atau bukan tim, tapi seluruh divisi, lebih dari dua atau tiga divisi. Kemudian dari sisi planning nih, planning and design. Jadi kalau untuk di misalnya contohnya di industri, kita harus mendiskusikan pencegahannya dari sisi mulai di tahap desain. Sensor yang digunakan, misalnya sensor kebocoran, sensor kebakaran, sensor tumpahan minyak, sensor kebocoran gas, sensor kebocoran BBM, begitu. Sehingga kita bisa langsung mengetahui kalau ada malfunction di proses kita. Itu adanya di planning and design, begitu. Kemudian masuk lagi pencegahan itu, misalnya contohnya, kalau bisa keadaan emergensi ini nggak terjadi. Misalnya contohnya medical emergency. Kalau bisa, jangan sampai sakit jantung dan stroke gitu. Pencegahan, kalau bisa jangan obes, sehingga meningkatkan risiko jantung dan stroke. Kalau nggak bisa, supaya nggak obes, maka harus ada healthy lifestyle. Harus ada exercise dan seterusnya. Ya, saya menekankan kalau bisa ilmu emergency response dan crisis management ini jangan dipakai. Ambillah di pencegahan. Itu dari sisi planning and design ya. Terus kemudian dari sisi implementasi. Nah, di implementasi ini mulai dari ketika harus ada notifikasi, alert, warning ya. Kalau di bencana alam ada early warning-nya. Ketika misalnya kalau di industri ada kebakaran ada alarmnya gitu ya.
Jadi semua harus dipastikan bekerja. Selain itu juga crisis communication, komunikasi kepada publik bagaimana, komunikasi di internal perusahaan, komunikasi kepada publik, misalnya contohnya pandemi COVID-19, kita harus bisa menyampaikan kepada masyarakat apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk pencegahan. Ya, contohnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab, ya banyak ya indikatornya memang iya. Jadi seperti juga adopsi dari plan do check action sebetulnya. Tapi implementasinya di emergency dan crisis. Itu mungkin Pak Jajah, terima kasih. Terima kasih Prof. Ini kalau dibahas seharian Prof ya, materi tentang pengurangan risiko bencana ya. Iya, kalau memang ada sesi lagi nanti lanjutan, monggo silakan siap, untuk siap. Disaster risk reduction ini panjang ya, dari sisi infrastrukturnya juga kan harus direncanakan. Ya. Boleh dua pertanyaan lagi ya Prof ya? Ya, monggo Pak. Ya, ini karena mayoritas tenaga kesehatan, ini ada pertanyaan dari Pak Dede Surya Putra nih. Izin bertanya Prof, manajemen penanggulangan bencana terbagi tiga, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Sejauh mana tanggung jawab tenaga kesehatan dalam tiga fase tersebut? Oke, baik. Untuk nakes, ini nakesnya kan ada berbagai level ya. Misalnya nakes yang berada di struktural atau di manajemen. Nah, kalau untuk manajemen berarti kan harus memikirkan lebih makro ya, makro. Kalau untuk nakes yang sifatnya individu, misalnya dokter, perawat, individual kan tanggung jawabnya. Ya tentunya yang pertama adalah memastikan bahwa, contohnya pandemi COVID-19 gitu ya, memastikan bahwa testing 3T-nya itu ya, testing, tracing, dan sebagainya itu bisa dijalankan. Dan pencegahannya juga bisa dilakukan. Misalnya 6M atau 5M ya, menggunakan masker, menjaga jarak, dan vaksin begitu. Kalau menurut saya itu adalah tanggung jawab individu, ada tanggung jawab individu, ada tanggung jawab manajemen. Dan dua-duanya ini harus sejalan. Jangan sampai antara kebijakan manajemen dengan individu di masyarakat ataupun di individu itu berbeda atau conflicting. Ya, jadi misalnya individunya pengen mobilitasnya tinggi nih, pengen keluar aja gitu kan ya. Padahal pemerintah menerapkan PPKM level 1, level 2 gitu. Tapi individunya berbeda gitu. Nah ini kalau bisa jangan terjadi ada conflicting. Dan kita mengikuti arahan dari Incident Commander. Dalam hal ini adalah Satgas COVID-19 yang sekarang KPCPEN gitu ya. Kita mengikuti arahan dari Satgas dan KPCPEN. Sehingga goal atau tujuan utama dari penanganan emergensi itu bisa tercapai. Karena kalau ada goal tapi nggak diikuti, ya nggak tercapai. Itu mungkin dari saya, Mas Jajat. Pak Jajat. Baik, ya, terima kasih. Terakhir, Prof, dari Pak Sambudi ini. Untuk kewenangan penanggulangan bencana, dari instansi mana yang mengeluarkan kewenangan terkait dengan kompetensi sebagai penanggulangan bencana ini, Prof? Untuk secara nasional BNPB ya. Kalau di provinsi kan BPBD, di daerah BPBD. Maksudnya mungkin ke personalnya, Prof? Apakah seseorang harus tersertifikasi gitu? Untuk tiga fase ini masih pertanyaan. Ya. Apakah harus ada sertifikasi khusus untuk petugas penanggulangan bencana? Ini masih yang pertanyaan tadi. Betul. Oh iya, tentunya untuk bisa menjalankan tugasnya harus tersertifikasi sehingga ada. Halo, apakah suara saya masih terdengar? Masih Prof. Silakan Prof. Iya. Tentunya untuk masalah kompetensi ya harus memiliki kompetensi dan sertifikasi dibuktikan dengan tersertifikasi begitu ya. Ya. Baik, terakhir Prof, terakhir. Ya, ini banyak sekali ternyata di chat ya pertanyaannya ya, Pak. Iya. Kita sudah saya pilih-pilih kurang lebih mewakili ini. Oh ya, baik ya. Ada pertanyaan dari kurang lebih seperti ini dari Pak Irwan. Kalau bencana di tengah masyarakat, siapakah yang harus ditunjuk sebagai insiden commander, Prof?
karena di sana kan banyak instansi yang turun ke lokasi bencana. Ya, tergantung apa namanya skala dari bencana tersebut. Kalau skalanya provinsi, ya tentunya pimpinan tertinggi di provinsi tersebut atau bisa didelegasikan kepada misalnya BPBD setempat begitu. Nah, tetapi kalau misalnya levelnya kabupaten, maka insiden commander-nya disarankan adalah bupati. Bupati dapat mendelegasikan kepada wakil bupati ataupun misalnya yang ditunjuk untuk menangani. Jadi seperti misalnya satgas gitu ya. Misalnya kalau pandemi ada satgasnya gitu. Dan setiap level kan ada level satgasnya juga ya. Satgas provinsi, satgas kabupaten, sampai di desa pun juga ada satgasnya gitu. Kepala desa menjadi insiden commander kalau level paling di level desa ya. Itu kepala desa menjadi insiden commander, tapi insiden commander kepala desa bisa menyerahkan, mendelegasikannya kepada misalnya satgasnya begitu. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Prof. Fatma, luar biasa materinya. Kalau Prof. lihat di kolom chat ini banyak sekali pertanyaan, tapi rasanya ya, saya baru waktu kita tidak akan... banyak banget ya. Ya, karena memang ini luar biasa Prof. Saya baru share kemarin sore dan ternyata pendaftar 1.000 orang dan masuk ke Zoom kurang lebih 450 orang ini. Sisanya mungkin ini luar biasa. Menonton di YouTube dan akan menonton siaran ulangnya di channel YouTube Pro Emergency TV, Prof. Dan kita luar semua biasa, akan memberikan sertifikat ya untuk materi kali ini. Dan kita rutin, Prof, setiap hari Jumat sore pukul 16, dan memang kita dari pertengahan November serial, kita khusus membahas disaster management rencana sampai akhir tahun. Dan dan ini dilaksanakan secara free untuk semua teman-teman, baik nakes, LSM, atau stakeholder yang bergelut di bidang kebencanaan. Mudah-mudahan ini bagian dari sumbangsih kami untuk Indonesia yang kita cintai. Amin, amin. Yang kebetulan juga kita dapat julukan supermarket bencana negara kita ya. Indonesia, iya, Indonesia supermarket bencana. Justru kita bisa punya banyak pengetahuan di bidang ini ya, karena semua jenis bencana ada di kita. Dan bahkan misalnya likuifaksi itu cuma ada 3 di dunia ya. Yang saya ketahui di Indonesia, Meksiko, dan satu lagi saya lupa di mana. Nah itu kekayaan yang kita perlu pelajari mendalam dan bisa di-share. Dan beberapa negara mungkin hanya menghadapi 1 atau 2 jenis bencana, misalnya gempa saja, ya, atau gempa dan tsunami saja. Gitu. Tapi Indonesia segala rupa ya ada. Betul. Bahkan naik pangkat katanya, bukan supermarket bencana lagi, Prof, tapi laboratorium bencana Indonesia. Laboratorium bencana, betul, betul. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Fatma, terima kasih, ilmunya luar biasa. Mohon berkenan nanti ketika diundang lagi untuk menyapa kembali ini sahabat Pro Emergency dimanapun berada ini, karena ini seluruh Indonesia kalau saya lihat di pendaftarannya. Saya kira satu sesi saja nggak cukup dengan Prof. Fatma ini, karena beliau sangat pakar. Ininya banyak banget, itu pertanyaannya nggak cukup ya waktunya ya. Ya, mohon maaf teman-teman ya. Dan teman-teman saya sampaikan lagi ini, yang berminat mendapatkan souvenir, silakan buat rangkuman singkat di Instagram pro_emergency, cukup 1 paragraf saja apa yang disampaikan oleh Prof, supaya teman-teman yang lain juga bisa menyimak, dan ini kita biasa akan lakukan supaya teman-teman fokus gitu ya. Dan yang komentar terbaik, kesimpulan terbaik akan dikirimkan ke rumahnya merchandise yang istimewa dari Pro Emergency. Dan teman-teman mohon dipantau di grup Telegram, saat ini hampir 8.000 orang sudah bergabung di grup Telegram Zoom Emergency untuk memantau materi-materi yang akan kita sampaikan setiap minggunya. Dan akan ada narasumber-narasumber yang hebat-hebat seperti Prof. Fatma tentunya, yang kita akan undang, dan teman-teman free untuk mengikuti acara ini, baik di ruang Zoom maupun di ruang YouTube.
Terima kasih Prof. Fatma, terima kasih semuanya. Sama-sama. Akan akhiri acara ini. Selamat sore. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lih. Penuh dedikasi dalam mengabdi terhadap negeri. Pro emergency, penuh dedikasi dalam mengabdi terhadap negeri. Membekali kesehatan, bergerak tanggap cepat dan tepat, selalu siaga siap berlaga, teruntuk bangsa dan juga negara. Pro emergency untuk Indonesia, bergerak tanggap cepat dan tepat, selalu siaga siap berlaga, teruntuk bangsa dan juga negara. Terima kasih ya semuanya, Bu Santi Pangabean, terima kasih, Pak Ivan, boleh di unmute. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Handoko, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Nanti sertifikatnya hari Senin ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Eris, Pak Rinto. Terima kasih. Tri Agus, terima kasih. Terima dulu. Terima kasih Kak Jajat. Terima kasih Pak Dedi, Pak Deki. Terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan. Ya, Pak, dadah. Pak Jajat, terima kasih Pak. Assalamualaikum. 22, Pak. Ya, Pak Eko, gimana Pak Eko? Ya. Terima kasih Pak Jajat. Siap, siap. Sampai jumpa lagi. Ya. Materinya ada di Telegram ya, teman-teman. Terima kasih Pak Jajat. Oke. Teman-teman yang butuh materi ada di Telegram. Silakan masuk grup Telegram, dibuka di dokumennya, dokumen Telegram di grup kita. Thank you. Terima kasih Pak Jajat.
Nah, yang mau download di kolom chat ada materi, silahkan. Ya. Yang itu apa ya? Itu 22 ada banget. Terima kasih, Bang. Salam gondrong. Ya. Waalaikumsalam, Mang Ivan. Siap, Bang. Mantap, salam gondrong. Pak Bisman, makasih Pak Bisman. Bang Ivan ini lagi jaga nih, kayak Bang Ivan. Siap, Bang. Lagi jaga, Bang. Lagi dinas siang ini, Bang. Mantap. Mantap. Sukses untuk Abang. Mantap. Hidup Ternate. Izin lev. Siap.